untuk musim ini bersama Sabah. Main dari Liberia ini membuka akaun jaringan untuk Sabah malam ini. Kita lihat bagaimana sekali lagi Amrabi ke belakang. Punca daripada hantaran silang Atolinus ke dalam kotak penalti. Wijaya ditanduk oleh Amri. Bola muntah tampanan dan tandukan Amri itu berjaya disambar oleh Sam Johnson. Pantas dia ambil kesempatan yang terhidang. Kredit harus diberikan kepada Atolinus. Jadi untuk Kurniawan sudah pasti ini kutu sayang dia mahukan untuk separuh masa pertama ini. Sam Johnson yang menjadi assist pada gol mengenai salah seorang pemain pertahanan, membias sebenarnya cubaan yang dibuat oleh Sadil. Menyukarkan Dominic yang telah memerbahkan diri di sebelah kanan. Jelas kaki mengenai Sabah malam ini yang sudah mula semakin yakin, semakin garang nampaknya mereka menjadikan UiT mangsa pada malam ini. Gerakan 1-2, Pak Tesu bersama Sadil. Tenang untuk Pak Tesu di situ. Satu rembatan tinggi yang sudah sukar untuk diselamatkan oleh Dominic. Cukup menarik gol ini. Satu persepaman yang cukup baik antara mereka berdua. Sadil sudah dapat melihat arah tangan yang dibuat oleh Pak Tesu di situ, yang meminta bola diberikan. Mesias Musa, hantaran kepada Azizan. Azizan memberikan kepada Sadil. Sadil ke belakang kerana menyedari Bobby berada di belakangnya. Untuk gol keempat Sabah malam ini. Layak tu saya katakan Sadil.